dicipta selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Doa pembuka. Doa pembuka dipimpin oleh Bapak Suryanata. Kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita untuk memulai misi kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita berdoa di rumah kita masing-masing. Dalam hal ini saya akan memberi doa menurut agama Kristen. Kita yang memiliki keyakinan berbeda, kita berdoa sejenak, kita sama-sama menundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucapkan syukur sehingga atas anugerah-Mu Yudisium untuk saya sekolah tahun 2020 ini dapat terlaksana semata-mata karena anugerah-Mu, dan kami mendoakan dimanapun seluruh mahasiswa dan mahasiswi kami berada saat ini, kami berdoa kiranya apa yang telah kami dapatkan selama menimba ilmu di universitas ini dapat terapkan bagi bangsa dan negara, bagi kepentingan masyarakat, dan bagi mengharumkan keluarga untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati sesi demi sesi acara yang akan kami laksanakan ini, dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kepada Bapak Suryanata, kami ucapkan terima kasih dan dipersilakan kembali ke tempat. Pembukaan sidang terbuka Senat Fakultas Sosial dan Hukum dipimpin oleh Dekan. Sidang terbuka Senat Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Politeknik Kamis 17 September 2020 dengan acara Yudisium Sarjana Lulusan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas dibuka. Pelantikan dan penyerahan selempang mahasiswa. Pelantikan dan penyerahan selempang mahasiswa yang telah menyelesaikan studi oleh Dekan Fakultas Sosial dan Hukum. Kepada Bapak Jukianus Setepu SEMM, kami persilahkan. Dan kepada seluruh lulusan Fakultas Sosial dan Hukum, diminta berdiri di tempat masing-masing dengan menghadap kamera. Pada hari ini, Kamis 17 September 2020, saya selaku dekan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality melantik para yudisium lulusan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality tahun akademik 2019-2020. Kepada peserta yudisium, dipersilakan duduk kembali. Pembacaan nama lulusan program studi. Pembacaan nama lulusan program studi Ekonomi Pembangunan oleh Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Penyematan Selempang oleh Dekan Fakultas Sosial dan Hukum yang diwakilkan oleh orang tua atau wali masing-masing. Kepada Ibu Maria Christina Semorang, SEMSI, kami persilakan membacakan nama-nama lulusan dan kepada lulusan program studi Ekonomi Pembangunan yang namanya dibacakan, dimohon berdiri di tempat masing-masing. Bagi yang namanya dibacakan, dipersilakan agar orang tua atau wali mengasang selempang kepada lulusan.
keputusan Rektor Universitas Quality nomor 1835 garing SK garing UKI garing 9 garing 2020 tentang lulusan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality tahun akademik 2019-2020. Rektor Universitas Quality menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan. Satu, hasil pelaksanaan ujian akhir studi skripsi mahasiswa program studi ekonomi pembangunan manajemen dan hukum Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality. Dua, hasil keputusan Senat Universitas Quality tentang penetapan lulusan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality pada tanggal 4 Agustus 2020. Memutuskan, menetapkan lulusan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality tahun akademik 2019-2020 program studi ekonomi pembangunan yaitu 1. Helda Yani Manik IPK 3,72 anak dari Bapak almarhum Jamat Manik dan Ibu Rusmayana Simanulang. 2. Heru Utomo IPK 3,10 anak dari Bapak Sherry dan Ibu Yusnidar Borusagala. Ditetapkan di Medan pada tanggal 15 September 2020. Rektor Profesor Dr. Erna Frida MSI NIP 1964-012-199-1022-001 tertanda tangan. Kepada Ibu Maria Kristina Sitemoran SMSI beserta lulusan program studi ekonomi pembangunan dipersilakan untuk kembali. Pembacaan nama lulusan program studi manajemen oleh Ketua Program Studi Manajemen dan penyematan lempang oleh dekan Fakultas Sosial dan Hukum yang diwakilkan oleh orang tua atau wali masing-masing. Kepada Ibu Maria Kristina Sitemoran SMSI, kami persilakan. Keputusan Rektor Universitas Quality nomor 1835 garing SK garing UKI garing 9 garing 2020 tentang lulusan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality tahun akademik 2019-2020. Rektor Universitas Quality menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan. Satu, hasil pelaksanaan ujian akhir studi skripsi mahasiswa program studi manajemen ekonomi pembangunan dan hukum Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality. Dua, hasil keputusan Senat Universitas Quality tentang penetapan lulusan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality pada tanggal 4 Agustus 2020. Memutuskan, menetapkan lulusan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality tahun akademik 2019-2020 program studi manajemen yaitu Ardi Supriyadi Sianturi IPK 3,39 anak dari Bapak Martua Sianturi Ibu Damentina Cipayu. 2. Muhammad Ali Bangun IPK 3,13 anak dari Bapak
Teringat Bangun dan Ibu Mariani Borwinting. 3. Jesser Toto Sembiri, IPK 3,11. Anak dari Bapak John Indra Sembiri dan Ibu Yanti Boru Sembiri. 4. Dila Anggriani Boru Harahap, IPK 3,15. Anak dari Bapak Samsir Harahap dan Ibu Deliwati. Ainal Ada Suranta, IPK 3,08. Anak dari Bapak Sadikin dan Ibu Wahyuni. Renal Tanari Primadana, IPK 3,20. Anak dari Bapak Lilin Sumendro dan Ibu Tenang Bot DL Tarigan. Lisda Boru Hutasoi, IPK 3,62. Anak dari Bapak Almarhum Sihon Hutasoi dan Ibu Hepsiba Boru Hopi. Polboy Rumapea, IPK 3,13. Anak dari Bapak Joni Rumapea dan Ibu Lisda Lumban Raja. Kairunisa Imahda, IPK 3,57. Anak dari Bapak Hidayatullah dan Ibu Emma Yuhana. Vika Lestari Boru Tarigan, IPK 3,26. Anak dari Bapak Tambak Tarigan dan Ibu Rosida Boru Purba. Edi Juanda, IPK 3,67. Anak dari Bapak Abdullah Mukti dan Ibu Wagia. Ruth Tiofani Boru Barus, IPK 3,71. Anak dari Bapak Longgar Barus dan Ibu Hotnida Pakpahan. Hotli Naibaho, IPK 3,65. Anak dari Bapak Arifin Naibaho, Ibu Roslan Simbolon. Indah Lestari, IPK 3,52. Anak dari Bapak Kusmolinono dan Ibu Nurhayati. Roma Christian Sitepu, IPK 3,82. Anak dari Bapak Rengge Sitepu dan Ibu Rosmini Boru Tarigan. Fitri Ayu Silalahi, IPK 3,66. Anak dari Bapak Arifin Silalahi, Ibu Rospita. Emia Pepayosa Boru Ginting, IPK 3,56. Anak dari Bapak Darisman Ginting dan Ibu Agustina Boru Bangun. Selly Francisca Boru Tarigan, IPK 3,65. Anak dari Bapak Ikutan Tarigan dan Ibu Rosmaulina Boru Sembiri. Aderoy Karo Sekali, IPK 3,57. Anak dari Bapak Henry Karo Sekali dan Ibu Ngariken Boru Purba. Najaria Boru Sembiri Kembaran, IPK 3,52. Anak dari Bapak Semangat Sembiri dan Ibu Ratna Juwita. Ade Haganta Tarigan, IPK 3,05. Anak dari Bapak Mansyur Tarigan dan Ibu Nurliasi Boru Barus. Bella Maharani Boru Sembiri, IPK 3,56. Anak dari Bapak
Ramli sendiri dan Ibu Sena Marhenti Borugiti, Herodiani Borukaro, IPK 3,66, anak dari Bapak Terayang Karo-Karo, Ibu Sabe Borutarigan, Yudi Marianto, IPK 3,26, anak dari Bapak Erik dan Ibu Devin Anastasia Borugiti, Mega Rosalina Borukelian, IPK 3,44, anak dari Bapak Darsiang Kelian dan Ibu Sabarita Borugiti, Gunanta Bukit, IPK 3,08, anak dari Bapak Bintang Bukit dan Ibu Rosiana Borugiti, Rolas Naibaho, IPK 3,51, anak dari Bapak Ediman Naibaho dan Ibu Ida Ulina Boru Raja Buku, Cornelius Barus, IPK 3,37, anak dari Bapak Edison Barus dan Ibu Rostiana, Dewanti Jurini Damanik, IPK 3,53, anak dari Bapak Barita Uli Damanik dan Ibu Roma Tampubolon, Aloina Borukelian, IPK 3,59, anak dari Bapak Mista Kelian dan Ibu Helmida Borginti, Bobby Sembiri, IPK 3,27, anak dari Bapak Manis Sembiri dan Ibu Heli Rita Borupina, Eliza Nopayanti, IPK 3,31, anak dari Bapak Nuwakta Tarigan dan Ibu Cita Sari, Hardi Nofri Nanda Sitepu, IPK 3,51, anak dari Bapak Ibrahim Sitepu dan Ibu Rasmita Wolu sendiri, Eduardo Giti, IPK 3,21, anak dari Bapak Hendra Ginting dan Ibu Rasta Borukaro, Mas Liar Munte, IPK 3,02, anak dari Bapak Maruli Munte dan Ibu Nursina Boru Pintu Batu, Iin Kausam Simarmata, IPK 3,30, anak dari Bapak Amin Simarmata dan Ibu Sri Warnawati Boru sendiri, Melina Francisca Boru sendiri, IPK 3,51, anak dari Bapak Naksir sendiri dan Ibu Linda Boru Pranginani, Tia Rahmaya, IPK 3,0, anak dari Bapak Misnat dan Ibu Muhima, Novita Rahayu, IPK 3,0, anak dari Bapak Tulus dan Ibu Marini, Kristi Natalia Sitorus, IPK 3,0, anak dari Bapak Mangantara Sitorus dan Ibu Eli Frida Manurung, Rindra Wiratma Situmorang, IPK 3,0, anak dari Bapak T. Situmorang dan Ibu Wiwi Wahyuni, Ika Karisma Permatasari,
IPK 3,0, anak dari Bapak Sudaryadi dan Ibu Susaryani. Elda Rianta Pranginani, IPK 3,0, anak dari Bapak Asmadi Pranginani dan Ibu Sehat. Prandis Hasudungan Dolok Saribu, IPK 3,0, anak dari Bapak Kohler Dolok Saribu dan Ibu Riwati Polis Manjenta. Ditetapkan di Medan pada tanggal 15 September 2020. Rektor Profesor Dr. Erna Frida MSI, NIP 1964-0123-1991-022-001 tertanda tangan. Kepada Ibu Maria Christina Sitemorang, SEMSI, beserta lulusan program studi manajemen, dipersilakan duduk kembali. Pembacaan lulusan program studi hukum oleh Ketua Program Studi Hukum dan penyematan selempang oleh Dekan Fakultas Sosial dan Hukum yang diwakilkan oleh orang tua atau wali masing-masing. Kepada Ibu Kori Rizkiah Kalingga SHI MA, kami persilakan. Dan kepada seluruh lulusan program studi hukum yang namanya dibacakan, dimohon berdiri di tempat masing-masing. Bagi yang namanya dibacakan, dipersilakan agar orang tua atau wali memasang selempang kepada lulusan. Keputusan Rektor Universitas Quality nomor 1835 garing SK garing UKI garing 9 garing 2020 tentang lulusan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality tahun akademik 2019-2020. Rektor Universitas Quality menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan. 1. Hasil pelaksanaan ujian akhir studi skripsi mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Hukum Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality. 2. Hasil keputusan Senat Universitas Quality tentang penetapan lulusan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality pada tanggal 4 Agustus 2020 memutuskan menetapkan lulusan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality tahun akademik 2019-2020 program studi hukum yaitu satu Rija Teranta Stepanus Pinem IPK 3,75 anak dari Bapak Sarjono Pinem Ibu Riyahta Bru Ginting. 2. Benrauni Oktaviani Bru Ginting, IPK 3,72, anak dari Bapak Milon Ginting, Ibu Doni Bru Surbakti. 3. Rizky Reza Tarigan, IPK 3,43, anak dari Bapak Soda Asli Tarigan, Ibu Kristina Bru Purba. 4. Peri Sembiring, IPK 3,66, anak dari Bapak Momen Sembiring, Ibu Dahlia Bru Karo. 5. Megawati Karolina Bru Purba, IPK 3,76, anak dari Bapak Irawan Purba, Ibu Meli Simamora. 6. Hengki Putra Sembiring, IPK 3,58, anak dari Bapak Desi Sembiring, Ibu Dina Bru Bukit. 7. Herwin Sembiring,
IPK 3,56, anak dari Bapak Usman Sembiring, Ibu Esther Blubukit. 8. Joshua Trianta Sembiring, IPK 3,24, anak dari Bapak Pelita Bastanta Sembiring, Ibu Insinyur Rosmita Brutaro. 9. Stephen Jaya Ginting, IPK 3,65, anak dari Bapak Maja Wijaya Ginting SH, Ibu Sri Murniati Brutari dan AMD. Ditetapkan di Medan pada tanggal 15 September 2020, Rektor Profesor Dr. Erna Frida MSI, NIP 1980123199102001, tertanda tangan. Kepada Ibu Korinsiaha Kalinda SHI FA, beserta lulusan program studi hukum, dipersilakan untuk kembali. Pembacaan lulusan terbaik tingkat program studi. Pembacaan lulusan terbaik tingkat program studi yang memiliki indeks prestasi terbaik. Bagi yang namanya dipanggil, dipersilakan untuk berdiri di tempat. 1. Nama Heldayani Manik dari program studi ekonomi pembangunan dengan indeks prestasi 3,72. 2. Nama program Roma Christian Sepu dari program studi manajemen dengan indeks prestasi 3,82. 3. Nama Megawati Carolina Borupurba dari program studi hukum dengan indeks prestasi 3,76. Kami informasikan bahwa sertifikat dan piagam penghargaan akan diberikan pada saat acara wisuda yang diberikan langsung oleh ketua program studi. Kepada seluruh lulusan dipersilakan untuk kembali. Menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kepada seluruh peserta yudisium dipersilakan untuk berdiri. Thank you.
Kepada seluruh peserta yudisium, dipersilakan duduk kembali. Dibimbingan oleh Dekan Fakultas Sosial dan Hukum, kepada Bapak Jupianus Tepu, SEMM, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran kepada kita pada hari ini dalam melaksanakan acara yudisium di Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Politeknik. Pertama-tama yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Bukit Barisan, Ibu Ketua Yayasan Bukit Barisan Simalem, kemudian kepada Rektor Universitas Kolite, Ibu Profesor Erna Fira MSI, Bapak Wakil Rektor Universitas Kolite, Dr. Deddy Holden Simbolon, SMPD, kemudian kepada Bapak Ibu dosen sekalian yang ikut bergabung dalam acara hari ini, dan tidak lupa juga kepada panitia yang telah merangkai acara dari awal hingga terlaksananya kegiatan ini dengan lancar. Nah, kepada orang tua, Bapak Ibu daripada peserta yudisium, kami ucapkan juga selamat datang Ibu, selamat bertemu walaupun kita dalam rangkaian daring seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan manfaat daripada kegiatan kita ini. Dan terkhusus kepada mahasiswa, mahasiswi yang pada hari ini telah resmi mendapatkan gelar sarjana, kami ucapkan juga terima kasih atas atensinya dan telah bergabung di kegiatan ini, di aplikasi yang kita selenggarakan ini. Nah, yang pertama sekali kami ucapkan atas nama Fakultas Sosial dan Hukum, kami mengucapkan selamat kepada peserta yudisium yang telah mendapatkan meraih gelar Sarjana Ekonomi, Sarjana Manajemen, dan Sarjana Hukum. Nah, daripada ketiga prodi ini nantinya sudah bisa menambahkan gelar dan membawa gelar dan telah diakui oleh negara bahwa saudara sudah layak dan dapat menggunakan gelar tersebut untuk keperluan penunjang di tengah-tengah masyarakat dan di negara kita. Nah, saran saya kepada lulusan nantinya supaya di tengah-tengah masyarakat, baik dengan pergumulan dan juga interaksi sosial yang saudara laksanakan nantinya, supaya tetap menjaga nama baik alma mater kita, menjaga panji-panji kebesaran Universitas Kolite yang nantinya saudara akan berbaur di dunia kerja, di masyarakat, maupun di tengah-tengah interaksi sosial saudara. Memang dalam sekarang ini kita ketahui bahwa situasi adanya bencana nasional seperti pandemi. Nah, jadi ini baik daripada siklus perekonomian maupun daripada tatanan sosial, ketenagakerjaan, dan juga bagaimana fungsi-fungsi kita untuk beradaptabiliti di tengah-tengah masyarakat pasti tidak senormal yang sebiasanya kita laksanakan. Nah, namun kalaupun seperti itu, tidak akan mengubah bagaimana semangat kita untuk menjabarkan rantai daripada stimulus kegiatan kita yang akan kita laksanakan seyogianya sebagai seorang sarjana. Nah, banyak yang kita rasakan perubahan-perubahan samping lemahnya perekonomian kita. Nah, jadi ini terkhusus untuk mahasiswa ekonomi pembangunan, ya, yang hari ini mendapat gelar sarjana ekonomi. Nah, hal ini merupakan tantangan bagi saudara. Marilah supaya menciptakan suatu lapangan kerja itu nantinya yang kita kehendaki, supaya tidak kita bermindset bahwa kita akan mencari pekerjaan, namun kita mencipta. Begitu juga dengan program studi manajemen
yang mahasiswanya hari ini juga sudah dikukuhkan, supaya memanage bagaimana supaya rangkaian sebuah novelty keterbaruan daripada ilmu manajemen tersebut bisa saudara aplikasikan sebagai seorang profesional dan kaum intelektual. Nah, begitu juga dengan sarjana hukum, supaya saudara samping beracara sebagai profesinya nantinya sebagai seorang sarjana hukum yang paham akan hukum, supaya tidak meninggalkan bagaimana pelayanan saudara di tengah-tengah masyarakat dan tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya sebagai seorang ahli di bidang hukum, tetap melayani dan menegakkan keadilan sesuai dengan supremasi yang saudara miliki. Nah, itu yang sedikit saya sampaikan, yang kami sampaikan kepada saudara-saudara yang telah lulus pada hari ini. Dan selanjutnya mengenai keseimbangan juga, keseimbangan daripada nantinya saudara dapatkan setelah lulus ini, mungkin ada nanti saudara mendapatkan baik itu kegagalan maupun keberhasilan. Nah, ini sudah merupakan hukum alam yang akan saudara dapatkan nanti, baik di dunia kerja, kemudian di lingkungan dan sebagainya. Kegagalan dan keberhasilan itu merupakan suatu keseimbangan yang harus kita lalui. Harapan kita supaya kita tidak cepat berputus asa, ya, tidak cepat berputus asa, dan juga supaya harapan kita kegagalan itu di usia kita muda seperti ini, di situlah kehendaknya bisa kita tetap mengayominya, supaya nanti di hari tua kemudian keberhasilan sudah tinggal kita nikmati lagi. Itu saja yang saya sampaikan, yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir mengenai di era digitalisasi pada sekarang ini, supaya kita cepat melakukan perubahan, melakukan inovasi terkait dengan kompetensi yang kita dapatkan. Karena fluktuatif daripada situasi sekarang ini, harus kita cepat berubah dan inovatif, ya, karena kita akan ketinggalan kalau kita stuck ataupun jalan di tempat. Nah, jadi janganlah dulu saudara merasa puas, merasa berbangga dengan setelah berakhirnya perguruan ini, di mana saudara sudah ditempa selama lebih kurang 4 tahun, ya. Ini bukan akhir daripada perjuangan saudara. Namun setelah lulus daripada fakultas ini, dari universitas ini, nantinya akan merupakan tantangan yang lebih besar lagi, karena saudara akan diterjunkan dengan masyarakat, dan di situ akan ada ditempa dan berproses sebagaimana seorang kaum intelektual nantinya. Nah, itu saja harapan saya, dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, orang tua peserta Yudisium yang telah mempercayakan anak-anak kita, anak-anak sayangan kita untuk kami bina di Universitas Quality ini. Nah, harapan kita supaya hubungan dan kepercayaan Bapak Ibu ini tetap berlanjut, ya, tetap berlanjut dan tetap menitipkan anak ataupun saudara di Universitas Quality ini supaya kita bina, kita tempa dan kita proses secara pembelajarannya. Nah, untuk itu sekali lagi kami ucapkan atas nama Fakultas Sosial dan Hukum, selamat kepada peserta Yudisium, selamat berproses menjadi sarjana, dan takut agar Tuhan. Akhir kata, terima kasih dan selamat siang. Kepada Bapak Jepian Setepu SKM, kami ucapkan terima kasih. Doa penutup dipimpin oleh Bapak Suryanata Purba, kami persilakan. Terima kasih. Kita tadi sudah memulai dengan doa dan kita akan dengan doa. Doa semua saudara kita berdoa di rumah kita masing-masing. Dan kami akan memberi doa menurut dan Kristen. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Mu, Tuhan yang ciptakan alam semesta, yang menganugerahkan kami hidup dan yang mengatur kehidupan pada kesempatan siang hari ini. Telah kami langsungkan Yudisium angkatan 2020 Fakultas Sosial dan Hukum. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua cita-cita kami, semua kerinduan hati kami di dalam tangan-Mu. Engkau menolong kami sehingga kami mampu menjadi seorang sarjana
yang sungguh-sungguh berguna bagi bangsa dan negara, dan terlebih lagi apa yang kami dapatkan, ilmu yang kami dapatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati seluruh mahasiswa mahasiswi kami dimanapun mereka berada, dan kami bersyukur kepada-Mu sesi demi sesi telah kami lalui dalam penyertaan-Mu. Dan saat ini kami menutup divisi kata 2020 Fakultas Sosial dan Ekonomi dengan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Kepada Bapak Suryanata Purba, kami ucapkan terima kasih dan dipersilakan. Penutupan sidang terbuka Senat Fakultas Sosial dan Hukum. Kepada Bapak Jidan Seteku SEMM, kami persilakan. Sidang terbuka Senat Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality, Kamis 17 September 2020 dengan acara yudisium sarjana lulusan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality tahun akademik 2019-2020 pukul 10.54 secara resmi ditutup. Barisan prosesi meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Mood. Oi. Mungkin agak kurang. Dengar begini teman. Selamat, selamat di judisium, guys. Hello.